Dua perampok beraksi di sebuah minimarket di Jalan Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku mengancam pegawai toko dengan senjata api dan bensin. Kamera pengawas merekam dua rampok bersenjata api di sebuah minimarket di Jalan Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi jam 12 siang saat kondisi di wilayah itu sedang ramai. Satu pelaku berpura-pura membeli air mineral, kemudian pelaku lainnya juga melakukan hal yang sama. Satu pelaku tiba-tiba menodongkan senjata api ke arah pegawai kasir, sementara pelaku lainnya menyiram bensin ke pegawai minimarket. Saat korban terpojok, pelaku mencuri uang jutaan rupiah. Dia masuk dulu di Aqua, terus pas dia udah bayar ke sini, baru temennya yang di itu masuk. Oh, temennya masuk? Iya, ikut juga beli Aqua. Berarti? Beli Aqua juga dia. Terus disuruh ambil Aqua, dia ambil Aqua ke sini, terus dia bayar, terus dia nggak langsung pergi. Kayak nunggu gitu, pas udah nunggu mungkin kayak ngeliat sekitar udah kosong, nah dia langsung ngeluarin senjata gitu aja, langsung depan mata saya. Kasus perampokan kini ditangani personil dari Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.